Di sebuah perkampungan yang tenang, tinggallah 5 orang sahabat selalu bermain bersama-sama. Mereka telah berkawan sejak kecil lagi. Nama mereka Aisyah, Maisarah, Karl, Fatini dan Siti. Pada suatu hari, selepas cuti persekolahan, guru kelas kami memperkenalkan seorang murid baharu bernama Aina. Aina ditempatkan di sebelah Fatini. Kini kami 6 orang bersahabat. Kami banyak meluangkan masa bersama bermain dan belajar. Di waktu rehat, Fatini, Siti, kau tahu tak Aisyah tu penipu. Dia kata korang duduk di sebelah lelaki. Dalam tidak sedar, Maisarah terdengar perbualan mereka dan menceritakannya kepada Aisyah dan Karl. Aisyah merasa sangat geram dan pergi memarahi Aina. Aisyah, Maisarah dan Karl belajar bersungguh-sungguh dan menjadi murid cemerlang di sekolah. Aina, Fatini dan Siti pula masih berseronok main bersama-sama. Di bulan Oktober, sekolah kami membuat lawatan murid tahun 6 ke ibu kota Kuching. Kami berasa sangat teruja dan tidak sabar untuk sampai ke destinasi kami. Antara destinasi yang kami pergi ialah museum. Wah, ini kali pertama saya pergi ke museum, ujar Aisyah. Ketika waktu lapang, kami diberikan kelonggaran untuk pergi bersiar-siar di kawasan terdekat. Maisarah, Karl, jom kita jalan-jalan. Ketika perjalanan mereka ke kedai, tiba-tiba seorang lelaki yang menunggang motosikal datang meragut beg Aisyah. Aisyah jatuh terduduk lalu menangis. Tolong! Tolong! Aina yang kebetulan di hadapan mereka cuba mengejar lelaki itu, tetapi tidak berjaya. Aina pun meminta tolong orang dewasa yang berada di situ untuk membuat laporan polis. Pakcik! Pakcik! Tolong kami! Aisyah rasa sangat terharu dengan pertolongan yang diberikan oleh Aina. Semenjak peristiwa itu, mereka berbaik semula. Mereka berenam kembali bersahabat dan bermain bersama-sama. Mereka sama-sama belajar dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi cemerlang. Beberapa tahun kemudian, mereka semua menjadi orang yang berjaya dalam kerjaya masing-masing. Walaupun sudah dewasa, mereka masih menghubungi antara satu sama lain. Kadangkala mereka berjumpa dan membuat aktiviti santai seperti berpiknik di pantai. Semoga ikatan persahabatan mereka kukuh dan kekal selamanya.